Indonesia. Surga tropis dan rumah bagi banyak makhluk alam. Terletak di sepanjang cincin api paling mematikan di dunia. Tempat sepertiga dari gunung berapi aktif bumi. Terkenal dengan ledakan luar biasa. Mereka yang mengubah planet. Seperti gunung berapi Tambora, Rinjani, Krakatau, dan yang tertua dan terbesar yang terletak di Pulau Sumatera. Gunung Berapi Toba. Ini adalah kisah tentang Gunung Berapi Toba yang terlupakan setelahnya menciptakan danau vulkanik terbesar di dunia yang kita kenal sebagai Danau Toba. Ribu tahun yang lalu, Toba meletus begitu tiba-tiba dan masif, sehingga merupakan letusan gunung berapi terbesar dalam 2 juta tahun terakhir. Yang meletus dan menyebarkan material vulkanik yang mematikan dalam radius 2.800 km. Toba tidak diraguan lagi dianggap sebagai super volcano. Letusan keempat Toba Supervolcano 100 kali lebih dahsyat dari Gunung Berapi Tambora pada tahun 1815. Dan Gunung Rinjani pada tahun 1257 lebih kuat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Toba Supervolcano terus meletus selama seminggu penuh. Sebagian besar wilayah tengah Pulau Sumatera hancur menjadi tanah. Lebih dari 2 triliun ton abu vulkanik tersebar di sekitar bagian barat pulau mencapai Semenanjung Malaya, Indochina, dan Madhya Pradesh, India. Selama letusan supervolcano Toba melepaskan gas asam sulfat ke udara yang mengakibatkan perubahan iklim global. Gas berbahaya ini menyebar ke atmosfer dalam jangka waktu yang lama. Gas akhirnya terperangkap di stratosfer dan menghentikan sinar matahari. Hal ini mengakibatkan suhu bumi turun, mengubah iklim global secara drastis. Sementara sisi lain bumi menderita musim dingin vulkanik 10 tahun tanpa musim panas. Abu vulkanik Toba juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Tanda kehidupan ditemukan di bawah tumpukan abu vulkanik Toba di Madhya Pradesh, India. Itu menunjukkan bagaimana manusia bisa bertahan hidup setelah letusan 74.000 tahun yang lalu. Letusan tersebut memusnahkan lebih dari setengahnya populasi bumi.
hanya beberapa ribu manusia yang tersisa. Sebagian besar orang yang selamat berimigrasi ke bagian lain planet bumi ini untuk mencari makanan dan berlindung. Di rumah baru mereka. Landscape Toba bahkan tidak terlihat seperti gunung berapi. Saat letusan Gunung Toba terjadi, Toba melepaskan material dalam jumlah besar yang membuat ruang magma kosong sebelum dapat diisi ulang secara alami dalam jangka waktu yang lama. Karena atap ruang magma Toba runtuh, menciptakan kawah yang besar. Yang sebagian besar tersisa dari supervolcano Toba ditumpuk di bawah sedimen piroklastik setinggi 500 meter yang menjadi dataran tinggi yang dapat dihuni di pulau Sumatera. Seiring berjalannya waktu, kawah tersebut dipenuhi dengan air hujan hingga menjadi apa yang kita kenal sebagai Danau Toba. Di bawah danau, magma mengalami proses pemulihan alami dalam mencapai keseimbangan baru. Kekuatan dari ruang magma menyebabkan dasar dan Danau Toba terangkat ke permukaan. Lebih jauh ke bawah danau, muncul di atas permukaan dan membentuk sebuah pulau baru. Sebuah pulau di atas yang lain. Pulau Samosir. Keseimbangan baru alam setelah letusan gunung berapi supervolcano 74.000 tahun yang lalu bertahan dan berkembang dalam rentang puluhan ribu tahun. Kehidupan baru diciptakan, spesies flora dan fauna baru muncul, dan manusia kemudian datang. Setelah salah satu peristiwa paling dahsyat di bumi, Danau Toba sekarang menjadi tempat kedamaian dan keindahan untuk dinikmati oleh generasi sekarang.